Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya atau Pan Hosten. Ya, dengan konten di lautannya, tentunya dong ada Om Pulu lagi. Dan Om Pulu strike terus. Om Pulu memang selalu diberikan rezeki, dan keluarga juga menunggu kiriman. Kapan kirim lagi ke Gorontalo? Oh, masih lama guys, karena Om Pulu baru saja kirim ke keluarganya untuk belanja-belanja saja toh, keperluan untuk dapur ya guys. Oh, Om Pulu memang mantap. Mati. Mantap, mengkilap banget guys. Coba. Kalau kayak gini, kira-kira atau Pan Hosten mau mencoba atau tidak ya? Apakah diizinkan oleh Om Pulu? Om Pulu, apakah saya bisa mencoba? Ya? Oh, ternyata saya belum diberikan kesempatan untuk mencoba, guys. Om Pulu masih cari target ya? Karena ini ikan makan rame, jadi Om Pulu tidak mau belikan kepada saya. Sungguh terlalu Om Pulu ini. Berikanlah kepada saya Om Pulu. Oh, atau saya mencoba angler Omi aja. Om Pulu pelit. Saya ke depan ya. Kawan, sudah strike banyak kah? Boleh atau Pan Hosten mencoba? Apakah bisa? Oke guys, saya akan mencoba mancing ya. Tapi sebelumnya saya harus biarkan dulu angler ini tarik ikannya dulu sampai didapatkan ya. Biar. Oh, sudah putus guys. Dan ikan-ikan tola-tola banyak guys. Oke kawan, saya hanya mencoba biar penonton itu kok atau Pan Hosten tidak mancing sih. Oh. Jadi mau mencoba lagi, oke? Oke, guys, saya sudah diberikan mana? Coba. Oke guys, jadi ya saya akan coba apakah ini akan berhasil atau tidak? Apakah saya akan dapatkan atau hanya kesialan yang menimpa saya? Ini continue, gak kasih? Tenang, kan kalau kita dapat, saya berikan kepada kamu ya. Saya ngambil kok, saya yang 60. Strike terus, 10. Buat sudah biati. Hah, sudah strike. Mana guys, lepas apa? Tunggu coba Om Pulang punya ranking dan jadikan kes aduh apa ayo bulat sih player yo terlalu kencang guys, inilah resikonya guys, walaupun kecil begini ikannya jangan dipandang enteng ya. Strike. Bom mata mana. Oke, atau Pan Hosten strike. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis kok. Tidak dipungut biaya ya. Dan ini hasil atau Pan Hosten. Hey, ada mata kainnya. Satu. Oh, ternyata satu ekor guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah mantap? Ya. Jadi terus ikuti channel atau Pan Hosten ya. Dan semoga kalian sehat selalu. Oke, saya akan mengeluarkan mata kainnya ya.
Oke. Okay. Saya lepaskan kembali ya, guys. Ah, pakai bulu lah, guys. Wow, nih. Saya bulu akhirnya nomor ayo, nih. Tahu tak boleh, ya. Saya nggak pakai karet ya, guys. Karena sudah buru-buru, jadi tidak sempat ambil karet tangannya. Tapi masih bisa tarik karena hanya kecil-kecil saja, mau. Mantap, guys. Pantas Om Pulu tidak mau berikan kepada saya karena ikannya makan rame, guys. Hei, aduh. Om Pulu, aduh. Oke, saya berikan kepada angler Om ya. Jadi, sudah baku, guys, dengan Om Pulu. Oh, ini baru bangun lagi, guys. Kawan, bagaimana striker The Van Hoosten? Apakah mantap? Aduh, terjam-jam, weh. Hei. Oh, ternyata sudah ada ya, guys. Ini atau Van Hoosten punya hasil tadi ya. Oke. Okay. Ini saya sudah mencoba ya. Karena request para penonton selalu, mana atau Van Hoosten belum muncul-muncul strike-nya. Oh, ternyata Angler MC tertawa kalau aku ngomong ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kawan ini. Ya, disinilah kebersamaan kami ya. Para angler, para koki, saling bercanda. Ini hanya tertawa terus, guys. Tidak mau mancing. Saya baru darat, guys. Ini baru sampai di rumpon tadi sore ya, guys. Karena saya ajak kemarin ke darat karena kita menjual hasil tangkapan kami. Kita jual murah karena kalau atapan hosten yang jual cepat laku ya, guys. Wih, banyak, guys. Om Pulu itu tidak mau berhenti mancing itu. Ini udah strike lagi angler Omi. Dan walau itu titik ini pato talala. Oke. Mantap, guys. Wow. Uhuy. Terima kasih ya, karena sudah berikan kepada saya mencoba tarikan dua up, tapi kekuatan dua up ini sangat agresif ya, guys. Oke, dan sana lanjut nonton film saja, film anime ya, guys, Naruto. Oke. Kita ke Om Pulu lagi, kita wawancara isi Om Pulu. Om Pulu kok cuma diam-diam begini? Setelah mancing. Oh, ternyata sudah baku guide lagi dengan angler yang satunya ya. Ada angler Kak Awin ya. Oke, kita lihat aja apakah mereka punya pancingan sudah saling jodoh kayak suami istri. Sudah saling cium-ciuman. Guys, ranking baku guide ya. Di depan juga aku guide dengan koki ya. Wow, ini semua dua box lagi. Mantap. Oke, mantap. Makasih ya sudah menonton channel Tanpa Norten. Ini 01 makan rame ekor kuning dengan tuna, guys. Cuma oli dulu. Ini saya lagi atur oli dulu. Oh, gelap main. Kalau main di mata terus ekor kuning.
banyak guys. Perkuning ke sebelah ada Abang Roni dapat banyak kah? Enggak, mau satu ekor. Satu ekor kah punya ini? Kuning 100 ekor. Oh, ekor kuning yang banyak guys. Ini bata. Hah, pila lihat guys. Bagaimana? Taluka? Taluka? Ongkar muat. Ongkar muat kita guys. Di piber 20 ekor tuna. 01 yang pegang lagi 01. Teroni, Teroni. Oh, dia Bang Roni? Iya, saya. Ini lagi minum teh. Bang Ucu. Teh alias kopi. Ini mau ke darat ini panen. Panen pitubu. Mantap guys. Layar duton dong. Tadi tak. Hah? Atau pelapnya pinangnya ada di mana aja? Ada di mana? Kori. Ulang kori kori. Tinggal apa itu? Tinggal apa kori kori?